Cara karyawan menjadi kaya sebelum pensiun. Pensiun dini itu impian banyak orang. Namun kenapa nggak semua karyawan bisa mewujudkannya? Alasannya, ya makin banyak kerjaan, makin besar tanggung jawab, nggak ada waktu buat mikirin pensiun, bahkan belum tahu gitu pensiun muda tuh mau ngapain ya gitu. Nah, dulu saya juga nggak pernah membayangkan bisa pensiun muda dan kaya. Dulu saya tahunya juga kerja yang benar, jujur, punya kredibilitas dan integritas yang tinggi, dan selalu lakukan yang terbaik ya untuk perusahaan, ya be the best lah. Sampai akhirnya saya melihat perubahan yang terjadi begitu cepat di era ini, termasuk teknologi, cara menghasilkan duit dari kesehari-hari, yaitu berubah caranya. Cara-cara lama itu udah nggak relevan di era ini. Buktinya apa? Banyak karyawan diganti robot. Banyak kerjaan yang hilang, seperti kasir, pelayan restoran, buruh pabrik, bahkan manajemen pun kena yang namanya perampingan. Nah, itulah sebabnya kenapa kamu harus benar-benar mempersiapkan pensiun sejak dini, ya. Nah, dengan beberapa langkah yang tepat, kamu bisa mencapai impian lebih cepat, sekaligus pensiun kaya. Pertama, buat rencana keuangan kamu. Kapan sih mau pensiun? Rencana apa yang kamu lakukan ketika pensiun? Terus sumber income-nya dari mana? Lalu pengeluaran apa aja yang harus dibatasi? Dua, cari sumber income lain selain gaji. Ingat, kamu mau pensiunnya kaya, bukan sekedar dapat duit tambahan. Kamu mau punya aset yang bisa memberikan passive income. Tiga, kekayaan terbesar yang kamu punya adalah kesehatan. Nah, jadi waktu pensiun kamu mau kan sehat, bugar, terhindar dari penyakit mematikan. Jadi jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga. Nah, keempat, bertemanlah dengan orang-orang atau pengusaha sukses. Ambil pengalaman mereka, belajar bagaimana mereka mengatasi masalah, bagaimana mereka bisa mempercepat kesuksesan. Dan yang kelima, jangan takut untuk ambil resiko. Ketika kamu udah cari-cari, udah ketemu bisnis yang cocok untuk jangka panjang, take action, pensiun dini, ya. Karena apa? Yang kamu ambil bukan cuma bisnisnya, tapi momentumnya. Nah, saya punya satu cara bagus nih untuk kamu bisa mempersiapkan pensiun dari sekarang, ya. Lewat sebuah webinar, ada malam ini jam 7, tentang bagaimana kita bisa menjadi kaya dari affiliate marketing. Nah, yang mau komen sekarang, mau affiliate.